kegiatan kepada masyarakat, pelayanan publik, kita tetap harus berjalan seperti biasanya. Jadi walaupun tidak ada Pak Camat, kegiatan pelayanan publik untuk sementara dilakukan oleh seorang sekretaris kecamatan, Pak. Sambil menunggu camat yang baru. Kalau sudah ada camat yang baru, mungkin kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan seperti biasanya. Seperti itu, Pak. Bapak, saya cuma ingin mengulas saja, Pak. Mungkin sosok Pak Camat yang lalu seperti apa, Pak, ke bawah, Pak? Alhamdulillah, Pak Camat ini karena kepemimpinannya sudah lama, Pak, ya. Jadi camat sudah hampir 10 tahun, bahkan lebih. Alhamdulillah, saya punya Pak Camat yang melindungi, mengayomi, membimbing kita, Pak. Alhamdulillah, kegiatan keseharian pemerintahan, baik di lingkungan intern, ekstern, luar biasa pelayanannya Pak Camat ini, Pak. Bapak, apa namanya, untuk sementara kegiatan-kegiatan seperti agenda Pak Camat, seperti apa nanti, Pak? Apa diwakilkan oleh jenengan apa begitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, dengan adanya kekosongan camat untuk sementara, kegiatan camat itu di backup atau dilakukan oleh sekretaris kecamatan, tentunya meneruskan agenda-agenda yang hari ini tadi saya melakukan kegiatan di desa berupa musyawarah desa tentang rencana kerja pembangunan desa di tahun 2022. Hal yang seperti itu kita teruskan, Pak, walaupun Pak Camat tidak ada. Kaget aja. Kaget aja, Mas. Prihatin, Kak. Prihatin, ya, betul, prihatin. Prihatinnya seperti apa, Pak? Ya, bentuk prihatin kami ya ini apa ya namanya? Saya cuman warga kecil lah. Jadi, saya tidak mendoakan agar supaya tetap bisa menjalani hukumannya, ya, menjalani proses-proses hukumnya dengan baik dan bisa menyelesaikan sampai mungkin ada putusan. Ya, semoga putusannya lebih baik lah. Menurut pandangan warga sendiri terkait dugaan suap pejabat kepala desa ini berpun, bagaimana, Pak? Kalau, patut gak atau berpun? Kalau saya secara pribadi atas nama warga itu nggak tahu, Mas, persoalan itu. Kita kan sebenarnya cuma dengernya saja kalau sekarang ditangkap karena bayar upeti terkait dengan PJ gitu aja. Jadi nggak bisa komentar apa-apa kalau terkait dengan itu. Kecewa nggak, Bapak, dengan kejadian seperti ini? Ya pastinya kecewa. Cuman gimana lagi kan, gitu, itu memang sudah sistem mungkin. Saya kan cuman kalau kecewa pastilah namanya masyarakat. Tapi kedepannya semoga saja tidak terjadi lagi usulnya di Python ini. Harapannya seperti itu. Bapak, kalau sama Pak Camat sendiri, Camat masyarakatnya gimana? Baik sih, orangnya baik. Walaupun saya kenal sih enggak, cuman tahu. Lapangan tuh ya ada apa-apa sering turun karena Pak Camat ini baru